Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke, kali ini kita sedikit mengulik lagunya ini ya, NTRL atau Netral, yang berjudul Hujan di Hati. Hujan di Hati. Oke, kita dekatkan dulu.
Ya. Judulnya Hujan di Hatiku, dia mainnya ada versi-versi akustiknya juga ya. Mainnya sebenarnya gampang, cuman saya nggak terlalu ngulik semuanya. Ada lilitnya juga saya dengar, tapi saya nggak terlalu fokus sama itu. Jadi kita fokus ke chordnya saja, cara mainnya. Mainnya dari G ya. Sorry, dari C. Sorry, dari D. Ini dari D ya. Itu dia cuma main dari tali 6, 5, tali 3, 4, 5, 6, tali 2 nya dia gak main. Jadi kalau kalian mainkan suaranya begini. Oke, suaranya bakalan aneh. Jadi yang kalian pukul hanya tali 3, 4, 5, 6. Kali satu, kali duanya mati ya. Oke, kita fokus ke 3, 4, 5, 6 nya talinya. Yang pertama, ini begini. Tali 6 dan tali 3 nya. Tali 6 dan tali 3 ya. Tali 6 dan tali 3, tali 6 nya di fret 10, tali 3 nya di fret 11. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Yang terdengar itu suaranya tali 3, tali 4, sama tali 6. Tali 4 nya di open, tali 5 nya mati ya. Tali 5 nya mati, disentuh oleh jari tunjuk. Jadi cuma 3 tali aja, tali 6, tali 4 dan tali 3. Tali 4 nya open aja. Open di D. Kita pindah. Sama yang di tali 3 tali doang sama kayak yang pertama. Di fret 9. Mundur lagi di fret 7. Tali 3-nya ya. Tali 4-nya open. Gitu. Ini tali 3 nya di fret 6, tali 6 nya di fret 5. Tolong pelan ya. Bridge-nya.
ya, tali sama, tali 6 dan tali 3-nya. Kita mainkan sedikit. B. Tali 3 ya. Fret 4. Tali 3. Fret 2. Oke, serta cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.